Lionel Messi mengirimkan pesan kepada timnas Argentina yang berada di Indonesia. Lionel Messi menyampaikan pesan menyentuh saat Argentina merayakan momen 6 bulan pasca juara Piala Dunia 2022. Timnas Argentina merayakan 6 bulan juara Piala Dunia 2022 saat berada di Indonesia. Hal itu terlihat dari beberapa unggahan Asosiasi Sepak Bola Argentina, AFA, dan para pemain di media sosial. Kini skuad Argentina tengah berada di Jakarta untuk mempersiapkan pertandingan persahabatan melawan Timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Pertandingan melawan Indonesia ini menjadi momen yang bertepatan dengan perayaan 6 bulan Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar. Argentina memastikan keluar sebagai juara Piala Dunia 2022 usai mengalahkan Prancis di final yang digelar di Stadion Lusail, Qatar, pada tanggal 18 Desember tahun 2022. Bintang Argentina Lionel Messi pun menyampaikan pesan menyentuh melalui Instagram miliknya pada Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023 dini hari WIB. Sudah setengah tahun sejak kami mempersembahkan yang paling berharga dari semuanya, 6 bulan di mana saya tidak bisa berhenti memikirkan semua yang telah kami lalui, betapa kami berjuang untuk itu dan bagaimana kami masih menikmatinya hari ini, tulis Messi di Instagram miliknya. Tidak mungkin untuk meringkas perjalanan Piala Dunia dalam sebuah foto, sebab saya akan memiliki begitu banyak kenangan yang tidak muat jika masuk dalam album manapun. Namun bertepatan dengan 6 bulan, saya ingin berbagi beberapa momen yang muncul di benak saya berkali-kali dan membuat saya sangat senang mengingat bagaimana dan kapan itu terjadi, ucap Messi. Selain menuliskan kata-kata menyentuh, Messi juga menampilkan beberapa foto saat dirinya tampil di Piala Dunia 2022 Qatar hingga akhirnya juara bersama Timnas Argentina. Pelukan erat untuk semua orang dan saya menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan selamat kepada semua orang tua hari ini juga, kata Messi. Messi sendiri absen membela Timnas Argentina menghadapi Indonesia pada pertandingan persahabatan dalam agenda FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023.